Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung. Teman-teman, kali ini saya berada di parkiran Masjid Al Furqon Kampus UMPRI Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Ya, saya ada di depan kampus, teman-teman. Ini gedung pasca sarjananya, teman-teman. Wah. Ini gedung pasca sarjananya, ini Masjid Al Furqon 3 lantai ya, ada basementnya juga. Nah, ini ada gardu ya. Ada yang istimewa di gardu ini, teman-teman. Dan menjadi pusat perhatian saya. Apakah itu? Cara nih, ada kucing anaknya, ada tiga, ada warna itu sama kayak emaknya, putih coklat hitam. Tuh ada yang warna putih, teman-teman, tuh bagus banget tuh. Kemarin itu pada waktu hari Selasa, dia itu menaruhkan anaknya di dalam masjid, teman-teman, sehingga akhirnya dia dimasukkan dalam kotak dan diletakkan di gardu ini, teman-teman, gardu depan masjid gitu. Tuh. Lucu ya, teman-teman. Sepertinya ada tiga anaknya. Kucing ini nggak banyak-banyak anaknya, teman-teman. Rata-rata itu tiga. Paling dikit itu dua, kalau satu jarang. Paling banyak itu lima, tapi jarang yang lima, empat. Tapi yang paling banyak itu tiga, teman-teman. Ini kucing ini sebenarnya masih punya anak yang masih kecil juga, teman-teman. Ternyata dia hamil lagi dan sudah melahirkan lagi, sehat banget ya. Mungkin karena dia tinggalnya di kampus UMPRI ya, teman-teman. Jadi banyak mahasiswa, dosen, staf, dan stakeholder yang ada di UMPRI ini membagi makanan buat si kucing. Jadi si kucing ini badannya subur dan cepat menghasilkan keturunan selalu, teman-teman. Tuh, lucu ya, teman-teman ya. Masih meek, 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 meek suaranya. Itu. Dia tidur. Yaudah, teman-teman. Nggak usah kita ganggu. Ini saya mau beli makanan buat kucingnya ini. Kita beliin sosis aja ya, teman-teman ya. Saya mau ke warung dulu beli sosis buat indukan kucing. Sama kita kasih sarden aja ya, ikan sarden pasti dia suka. Lumayanlah memperbanyak protein susunya agar si dedek bayi kucing dapat minum susu pada indukannya dan cepat tumbuh besar dan bergizi. Oke, sekian informasi dari kandang ternak kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman. Bye-bye.